Itu jadi masalah agak. Kalau misal kata kerja dengan orang yang bagusnya dia ada EPF. So simpanan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okay, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Pada kali ini aku nak buat video mengenai adakah Grab driver full time ni PK simpanan hari tua diorang ke tak? Korang boleh tengok video-video aku yang sebelum ini mengenai pengalaman-pengalaman aku menjadi Grab car driver dekat hujung video ni. Awal mula pertama mula aku nak minta korang untuk terima konten aku sepositif yang mungkin. So, korang yang tengok video aku ni, korang Grab driver full time ke ataupun korang bekerja makan gaji dan menjadi Grab driver part time ataupun korang nak menceburi bidang e-hailing ni. So itu so maybe akan ada perspektif berbeza lah daripada apa yang aku cakap ni. So kalau misal katalah aku daripada perspektif aku sebelum ni lah, sebelum ni yang aku pernah cakap yang aku pernah kerja makan gaji selama 10 tahun. So selama 10 tahun tu aku dah ada EPF. So apa-apa jadi masa umur persaraan aku nanti, aku dah ada sejumlah wang untuk hari tua aku. So bagi mereka yang terjun ataupun menjadi Grab driver full time dari awal mula berkerjaya, korang ada simpanan untuk hari tua korang ke tak? Kalau misal kata korang tak ada, mulakan sekarang. Mulakan sekarang sebab hari tua kita tak tahu kita punya kudrat dia macam mana. So at least kalau misal kata hari tua korang ada simpanan, korang bolehlah buat something dengan duit simpanan korang. Ataupun aku just nak bagi suggestion lah. Korang pulun habis-habis
Dan duit tu korang jadikan dia macam pendapatan pasif. Maksudnya pendapatan pasif ni macam buat Grab ialah pendapatan aktif. Pendapatan pasif ni korang tak kerja pun korang dapat duit. Senang cerita macam rumah sewa lah, rumah sewa. Macam aku sendiri, alhamdulillah aku dah ada rumah sewa. So bila umur persaraan aku nanti, duit sewa tu, duit sewa tu memang fully bagi, kira aku dapat lah. Kira aku dah tak perlu bayar bank sebab masa umur persaraan nanti rumah dah habis bayar. So totally daripada rumah sewa tu aku akan macam kira macam pencen lah, kira macam pencen akulah daripada duit rumah sewa tu. So aku pun sekarang tengah nak menambah lagi aku punya pendapatan pasif. So bagi korang, bagi korang yang full time dan tak ada pendapatan, tak ada apa namanya, tak ada simpanan persaraan, korang kena mulakan. Jangan jadi nanti masa sebab rasanya kita adalah first batch lah. First batch kalau macam kata yang Grab driver full time, kita adalah first batch yang akan melalui zaman umur 50. Kalau misalkan kata korang buat Grab daripada umur 25 contohnya lah, sampai umur 55. So kita adalah first batch yang bekerja sendiri sebagai bidang platformnya ialah Grab. Takut nanti pada umur persaraan tak ada langsung, tak ada langsung simpanan dan akan ada satu kategori, akan ada satu golongan, golongan Grab yang tak ada simpanan. So kita jangan jadi macam tu lah, jangan jadi macam tu. So kalau misal kata lah, misal kata just nak bagi pendapat lah, just nak bagi pendapat. Memang Grab driver ni macam aku sendiri sekarang ni ialah pendapatan utama aku. Tapi kena bina benda lain, benda lain untuk jadi pendapatan sampingan. Kalau macam kata sebelum ni aku kerja makan gaji. So memang dah ada gaji hakiki. So aku jadi Grab driver untuk pendapatan side income. So sekarang ni aku dah jadi Grab driver full time, pendapatan utama. So aku memang tengah bina lah. Aku tengah bina satu lagi pendapatan untuk jadikan pendapatan tu setanding dengan pendapatan Grab driver aku. So bagi mereka yang jadi Grab driver full time, korang kena fikirlah, korang kena fikir. Jangan dok sibuk korang punya income yang korang bangga-banggakan tu yang boleh dapat 4 ke 5 ribu, tapi korang tak simpan. Korang enjoy, korang beli apa yang korang nak beli. Yang itu jadi masalah agak. Kalau misal kata kerja dengan orang, yang bagusnya dia ada EPF. So simpanan wajib, simpanan terpaksa. So nak tak nak memang kena simpan. Kalau misal kata lah orang contohnya gaji dia 2000 contoh, gaji dia 2000 bekerja dengan orang, tapi dia ada EPF. EPFnya daripada tolak daripada sendiri punya 11%. So 2000 darab 11%, berapa lah? Nanti aku letak lah, aku tak ada calculator pula. Aku tengah drive ni. So daripada majikan pun dia ada bagi juga. So total simpanan untuk orang yang gaji 2000, nanti aku akan letak kat depan korang. So dia dah ada. Kalau misalkan kata contoh lah, dia tak naik gaji langsung, daripada dia start bekerja sampailah umur 55, dia akan ada sejumlah wang. So sejumlah wang tu dia boleh guna untuk benda yang apa dia nak buat. Kalau dia betul-betul pandai manage lah. So tapi kalau misalkan kata kita yang menjadi Grab driver full time ni, yang hari-hari dapat cash ni, kalau misalkan kata tak fikir yang macam tu, setiap bulan duit habis lah, setiap bulan duit habis. Tapi kalau misalkan kata betul-betul, betul-betul pandai simpan, kalau misalkan kata dekat EPF umur 50 baru boleh keluar akaun 2. Tapi masa kalau Grab, kalau misalkan kata kita dah dapat satu sejumlah wang yang kita simpan kat satu medium, macam aku simpan dekat ASB, so kita dah boleh ambil dengan cepat. So dalam contohlah ada 3 tahun target menyimpan,
So kita dah boleh keluarkan duit tu untuk buat something, untuk buat pelaburan, bukan buat kereta. Ha, jangan jadi macam tu lah. Untuk menjadikan pendapatan pasif yang lain. Ha, itu kena fikirlah, kena fikir. So itu sahajalah aku punya sharing kali ni. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.